Saya, Komandan Seskoal, ingin menghimbau kepada seluruh penonton Wiratama News of the Week agar selalu mendukung konten ini agar semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat. Caranya dengan memberikan komentar, like, and subscribe YouTube Official Seskoal. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Duduk. Gimana, sehat? Siap, sehat. Aman? Siap, aman terkendali. Baik, dalam situasi kondisi COVID ini, tetap laksanakan protokol penjagaan dengan ketat dan protokol kesehatan laksanakan. Siap, laksanakan. Pada saudara-saudara ataupun anggota ataupun orang-orang yang masuk ke dalam Seskoal, tetap laksanakan protokol kesehatan. Siap, laksanakan. Salam Dharma Wiratama. Hai Sobat Seskoal, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dalam menjalankan aktivitas. Jumpa lagi bersama saya, Palaksa Dinmas Seskoal, Letkol Asep, dalam acara Wiratama News of the Week, Minggu keempat bulan Juli tahun 2021. Dan tidak lupa, salam semangat kita. Seskoal terus maju menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, langsung saja kita awali berita sepekan Seskoal dari berita yang pertama. Komandan Seskoal beri penghargaan personel TNI Angkatan Laut Seskoal pemenang resume buku perpustakaan triwulan 2 tahun 2021. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati memberikan penghargaan reward kepada personel Seskoal pemenang resume buku perpustakaan TW2 tahun 2021 yang dikemas dalam apel khusus di lapangan apel Laut Jawa Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Reward tersebut diberikan kepada golongan perwira sederajat, golongan bintara, dan golongan tamtama sederajat. Dan Seskoal mengucapkan selamat kepada para penerima hadiah resume buku perpustakawan TW2 tahun 2021 untuk partisipasi turut serta dalam membuat resume buku perpustakaan. Semoga dengan membuat resume buku tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan para personil Seskoal. Komandan Seskoal serahkan hewan kurban kepada Ketua Panitia Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati secara simbolis menyerahkan hewan kurban kepada Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi. Letkol Laut Khusus Restu Hidayat di depan Masjid Nurul Imam Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Dan Seskoal mengatakan bahwa momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan kurban. Oleh karenanya, setiap muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban dan dagingnya dibagikan kepada saudara-saudara yang berhak membutuhkan serta dalam berkurban harus dengan tulus dan ikhlas. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban direncanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 seusai sholat Idul Adha di area Satuan Angkutan Denmas Seskoal. Untuk daging hewan kurban sendiri akan dibagikan dan disalurkan kepada anggota Seskoal dan warga masyarakat sekitar Seskoal yang berhak menerimanya. TNI Angkatan Laut terus gencarkan serbuan vaksinasi COVID-19 1.000 anak usia 12 sampai 17 tahun terima vaksin dosis pertama di Seskoal. Antusiasme masyarakat wilayah Jakarta Selatan terhadap serbuan vaksinasi COVID-19 TNI Angkatan Laut untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Seskoal terus berlanjut, yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Gor M. Romli Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati menjelaskan serbuan vaksinasi COVID-19 TNI Angkatan Laut
baik vaksin usia 12 sampai dengan 17 tahun akan rutin digelar seminggu dua kali di Seskoal dengan target sasaran 1.000 vaksin per hari. Dengan demikian, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut sebagai sentra vaksinasi pelajar di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Seskoal merupakan salah satu bagian dari Perguruan Tinggi Ilmu Vokasi Pertahanan, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya para pelajar anak Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan negara di Indonesia. Seminar hasil penelitian Pasis Diklat Seskoal Angkatan ke-59 tahun 2021. Perwira siswa pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Angkatan ke-59 tahun 2021 melaksanakan seminar hasil penelitian di hadapan para dosen penguji dan pembimbing yang berlangsung secara virtual di ruangan Mes Pasis, di ruangan diskusi, Gedung RM Marta Dinata, Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Seminar hasil penelitian yang dilaksanakan dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Juli 2021 di mana para pasis dibagi menjadi 15 kelompok dan memaparkan hasil penelitiannya di hadapan para penguji. Di antaranya Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI Imam Musani, para pejabat utama Seskoal, dan para dosen Seskoal. Nakes Seskoal turut bantu pelayanan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut di TPI Muara Tawar. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Seskoal kembali menerjunkan 4 personil tenaga kesehatan yang dipimpin Kepala Satuan Kesehatan Seskoal Letkol Laut Kesehatan Dr. Syarif Mustika Harinurdi dalam serbuan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di tempat pelelangan ikan TPI Paljaya Muara Tawar Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, selain Seskoal juga dibantu vaksinator dari Diskes Kolin Lamil, Yonkes Marinir, dan Puskesmas Tarumajaya. Dalam vaksinasi tersebut, menargetkan sasaran 1.000 masyarakat maritim yang menerima vaksinasi dengan jenis vaksin Sinovac. Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati menyampaikan bahwa Seskoal akan selalu mendukung setiap program pemerintah dalam gerakan serbuan vaksinasi guna mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19 dan dengan target 1 juta vaksin setiap hari. Demikian Wiratama News of the Week minggu keempat bulan Juli tahun 2021. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda dan menjadi informasi penting untuk kita semua. Sekaligus kami mengingatkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan menggunakan masker serta mencuci tangan. Akhir kata, kami beserta segenap kru Wiratama News pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan terima kasih. Salam Dharma Wiratama. Sampai jumpa.